Good morning boys, welcome back to our YouTube channel. We gonna show you fun things to do on the weekend. Pagi ini kita mau ke Medan men, dan kita sudah ada di Terminal 3 Soekarno-Hatta, dan kita mau check-in dulu. Yuk men, ikutin terus video kita ke Medan. Nanti jangan lupa juga supportnya dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel Weekend Vibes, dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan referensi untuk menikmati weekend datang. Yuk men, let's go. Seperti biasa dapat terminalnya paling ujung. Kita 26, gate 26. Jauh banget. Oke, men. Waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat 11 dan udah ada announcement untuk boarding. Yuk kita boarding dulu ke pesawat menuju Medan. Let's go. Antri coy. Untuk mempelajari kartu penunjuk keselamatan yang berada di kantong kursi di depan Anda, jika Anda ragu atau tidak, bersedia untuk membantu. Saatnya landing coy. Waterloo's landing station. Finally landed to Kuala Namu. Cacap lah. Sampai juga kita di Medan men. Abis ini kalau nggak salah kita mau langsung naik bus, langsung menuju Berastagi. Dan mau langsung ke Simalem Resort. Yuk men, kita ambil bagasi dulu. Cakep ya airportnya. Nih, lu jangan lupa baliknya dulu, gimana pengalaman kita. Nah, panas ya? Wih, iya, panas banget ya waktu itu. Kalau yang pernah nonton video gua di 4 hari 4 kota berbeda ini nih, sama dia nih, sama manusia ini nih, bertemu lagi dengan saya, dengan Pak Billy in the sky.
dan kali ini kita rame-rame. Ada air terjun si Piso-Piso, Taman Semalam Resort, Gunung Sinabung, Pulau Mursala, Tinggi Raja, banyak ya. Banyak sebenarnya destinasi buat di Medan dan Danau Toba, Sumatera Utara. Oke, kita ambil bagasi kita dulu yuk. Jadi kita naik bus, teman-teman. Kita langsung menuju Taman Simalam. Kurang lebih sih katanya perjalanan 3 jam. Dan nanti kita mampir ke Brastagi dulu kalau nggak salah. Buat makan siang. Nggak tahu, lihat nanti aja itinnya seperti apa. Ini bus kita kayaknya. Dalam sana banyak perkebunan-perkebunan, baik itu yang kelapa sawit sampai perkebunan sekarang. Itu kolam renang kali? Kolam renang tadi di bawah ada. Kita ngelewatin kawasan, kalau kata orang sini pajak nih, pajak Pekan nih. Pasar dadakan di dalam gang. Kita sekarang posisi di daerah Bandar Baru. Di sini udah dingin. Kita makan siang dulu di sini. Jadi kita makan siang ini. Ini ikan, bro. Ikan. Ikan ayam, tahu apa gitu, sama kangkung sama brokoli. Yuk mari kita makan, Min. Baik. Dingin, Pak. Panas lagi ya. Sekarang kita di Pagoda Lumbuni, cuman buat foto-foto saja. Jadi katanya ini replika atas pagoda yang ada di Myanmar dari negara asalnya. Satu-satunya ini satu-satunya pagoda terbesar di Brastagi nih, Men. Adem banget deh. Kita udah kelar dari Pagoda Lumbuni, sekarang kita mau balik ke hotel Taman Simalam. Yuk, cuy. Oh, di sini doang nggak turun ya. Wah, dingin banget udaranya. Apa? Ada tangga, Pak. Ke situ. Ada Gojek. Saya fotoin, Pak. Mister kecap banget, Mister. Mister tidur mulu padahal, Mister. Dibangunin sama dia. Nah, ini kita lagi di air terjun si Piso-Piso bersama mbak-mbak. Ada Mbak Nurul, Mbak Sari, Mbak Iren, dan Mbak Ayu. Ini Danau Toba, Men.
Tapi star of the show-nya bukan si Danau Tobayan, tapi si air terjun si pisau-pisaunya nih. Kira turun ke bawah, ternyata hanya memandangi dari atas ini saja men, air terjunnya. Coba kita explore bagian lainnya. Indomie dulu kita cuy. Indomie khas Kaban Jahe. Mantap. Ayo, segera deh. Segera. Ya, Medan juga. Tercapai dong yo cita-cita lo minum kopi di warung kopi lokal. Saya tadi gak maaf sih. Besok lah malam lah. Biar nyantai, 5 menit depanin. Mantap. Seger. Sudah kelar dari air terjun si pisau-pisau, sekarang kita balik ke hotel. Oke, Bapak Ibu, jadi tolong disimpan baik-baik tadi kertas undiannya yang sudah masing-masing di bagel. Akhirnya nyampe juga Taman Si Malam. Taman Si Malam Resort. Karena hotelnya luas banget, jadi kita ke kamar naik mobil bak. Oh, ini kok pakai siapa nih? Gua. Dipegang nanti jatuh. Ini kita mau ETW ke kamar. Soalnya turunan kan? Jadi dia yang dia juga. Oh jauh ya. Jauh. Bisa pegangin tuh. Ya di atas dia. Turun Sar. Turun. Iya lah cakep banget view-nya. Selagu asli. Kolam renang di mana kolam renang? Eh, ditemani bintang sih cakep bos. Iya. Gua udah. Ini hotel ini. Sesuai nyatamu iya iyalah, nih gua kasih lihat kamarnya ya, gua akan bikin room tournya lebih proper besok kali ya. Ini kamar kita men. Cakep Ton, kelihatan Ton pakai baju weh. Agak. Oke men, sekian dulu video kita kali ini. Gua ada kerjaan dulu jadi MC. Minta tolong like, komen, dan subscribe YouTube channel Weekend Vibes dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan referensi untuk menikmati weekend mendatang. Stay safe, stay healthy, and happy weekend guys. Bye bye.